Pemirsa, persiapan ngunduh mantu pernikahan putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono terus berjalan. Ibu Negara Iryana Joko Widodo mendatangi Pura Mangkunegara Solo untuk melakukan food tasting atau mencicipi menu resepsi. Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah kedatangan tamu VVIP Selasa siang. Ibu Negara Iryana Joko Widodo datang bersama putri dan menantunya Kahiyang Ayu dan Selvi Ananda. Iryana Jokowi melakukan cicip menu atau food tasting untuk acara resepsi ngunduh mantu pernikahan putra bungsunya Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono. Sejumlah menu disajikan, diantaranya bebek peking, sop iga dan steamboat. Juga ada penganan klepon, ketan telang dan roti coklat orange. Selama kegiatan food testing, Ibu Negara didampingi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, KGPA Mangkunegara 10. Bu, ini nama makanannya apa namanya, Bu? Singapur steamboat, Pak. Oh, apa itu terdiri dari apa aja, Bu? Bakso. Aneka bakso ya. Tadi Bu Iryana milih ini juga ya, Bu? Nggih. Tadi Bu Iryana juga ngicipin ini juga ya, Pak? Iya, Pak. Rasanya gimana katanya? Belum ada informasi, nanti dari panitia menyampaikan ke kami. Pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono akan digelar di Pendopo Royal Ambarukmo Sleman, Yogyakarta pada 10 Desember mendatang. Sementara acara ngunduh mantu akan dilangsungkan di Solo, Jawa Tengah sehari sesudahnya, 11 Desember 2022. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.